Saya Fernando Sitanggang, kita ketemu lagi di Green Berita TV. Saat ini kita ingin melakukan wawancara dengan pengelola JNE di Samosir, yaitu Bapak Freddy Utajulu. Apa kabar, Pak? Baik, sehat, Pak. Ini saya lihat ada standnya JNE di dalam kegiatan Panther ini. Boleh jelaskan ini dalam rangka apa? Ya, baik, Pak. Ini ada acara seri Panther Mania se Sumatera Utara. Iya. Ini anniversary yang pertama. Iya. Di sini kita buat stand karena kebetulan kita ikut bermitra ke Panther Mania. Iya. Kita buat stand di Pantai Sigurgur. Pantai Sigurgur. Acara anniversary Panther Mania. Nah, jadi ini kalau kenapa ada stand JNE ya, berhubungan dengan Panther Mania ini? Hubungannya cuma ini salah satu mitra kebetulan pimpinan cabang kita di Kota Medan ikut di dalamnya sebagai panitia. Iya. Kita di sebagai salah satu sponsorship ya. Iya, salah satu sponsorship yang buat stand di sini. Iya. Nah, kalau untuk JNE sendiri di Samosir nih, udah bagaimana operasionalnya dalam memberikan jasa pelayanan pengantaran barang apalagi di masa pandemi ini? Baik, kalau untuk masalah operasional atau JNE di cabang Samosir, kita sudah memadai di 9 kecamatan. Iya. Terlebih lagi angkutan kita ini sudah ada 2 kali shift. Iya. Pagi ada siang. Maksudnya angkutan 2 kali shift itu bagaimana? Berangkat pagi dan Mobil yang menjemput dan mengantar ya. Iya, ada 2 kali satu hari. Iya. Dan pendistribusian ke kecamatan sudah lengkap dengan armada dan fasilitas kurir semua. Langsung diantar ke kecamatan. Langsung. Berarti di kecamatan ada juga kantor cabang atau kantor apa namanya? Ya, ada kantor pembantu kita di sana. Iya. Katakanlah agen di setiap kecamatan. Iya. Lengkap semua di 9 kecamatan. Oh gitu ya. Oh. Nah, jadi kalau JNE sendiri saat ini sudah memperkerjakan berapa pegawai di Samosir? Kalau di Samosir, katakanlah untuk cabang Samosir sudah ada 18 karyawan. 18 karyawan, termasuk di kecamatan. Kalau yang di kecamatan kan ada juga kita mitra. Iya. Yang mitra kita kan ada di agen Ona Tunggu. Iya. Agen Studio. Studio ini ada 3 agen. Iya. Tambah Sabulan dan Janji Raja. Oh begitu ya. Berarti ada sampai ke sana ya. Baru yang di Cianjur juga mitra. Baru yang di Tuktuk juga mitra. Palipi juga, Kecamatan Palipi juga mitra. Selebihnya Palipi, Nenggolan sama Kecamatan Semendo daerah Toma Ambarita itu milik Cabang Samosir. Cabang Samosir. Baik. Nah, kalau dihitung sampai saat ini rata-rata berapa paket yang baik yang datang ke Samosir maupun yang keluar dari Samosir? Oh iya, memang pandemi ini memang salah satu yang diuntungkan sih untuk jasa ekspedisi. Jasa pengiriman ekspedisi. Iya, karena kan lockdown semua. Lockdown semua. Jadi untuk barang yang banyak orang datang, belanja online ya. Iya banyak. Jadi memakai jasa ekspedisi seperti kurir seperti JNE ya. Iya. Itu kira-kira yang masuk itu udah lumayan banyak lah, Pak. Lumayan banyak ya. Dibandingkan dari masa biasanya dengan pandemi, ada berapa kali lipat penambahan pengiriman maupun datang maupun dikirim? Itu penambahannya yang datang atau yang kita kirim itu ada 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat lebih ya? Iya. Oh, sejak pandemi ini. Sejak pandemi. Berarti sudah hampir setahun ini ya? Hampir setahun. Jadi ketika perekonomian lesu yang lainnya, tapi jasa pengiriman dapatkan berkah ini ya, berkah. Tapi bukan berarti kita mensyukuri pandemi ini, tetapi ya itulah bagian daripada sebuah usaha ya. Betul. Baik. Nah, di stand Bapak ini ada, saya lihat ada kayak ada produk-produk UMKM ya. Ada kopi Denato, baru kopi yang lain ini saya lihat kan. Ada juga dari Sinergi, ada juga dari Pardosir. Kemudian ada sedikit kacang ini. Kacang lambok. Kacang rondam seperti ini ya. Iya. Nah, boleh tahu ini dalam rangka apa ini? Kenapa ada di JNE? Iya.
Baik, ini memang kita selalu merangkul para pengusaha atau UMKM yang ada di Sumatera. Iya. Ini juga kita kumpulkan semua, ibaratnya kita semaknya tempat display juga, iya, di kantor kita, iya, dan merangkul pelaku-pelaku usaha seperti kacang rondam, iya, kendea, iya, atau Canga, oh, iya, atau iya, Kompar Dosir, dan mitra kita juga Sinergi, Kopi Sinergi. Iya. Jadi keuntungannya dengan JNE apa? Kenapa Bapak bersedia untuk memasang ini di sini? Kan ada Canga, kacang rondam, ini apa keuntungan dengan JNE ini? Keuntungannya memang di salah satu memang ada juga sama kita, iya, profit sedikit ya, iya, profitnya ada sedikit, dan juga untuk memperlakukan atau untuk mengembangkan usaha mereka, memperkenalkan di seluruh Indonesia. Gitu. Apakah kalau misalkan ada pengunjung dari Sugar Gurbit sini, iya, ingin memesan kacang rondam dan langsung mengirimkannya, bisa langsung dilayani oleh JNE? Bisa. Contohnya kan ini paling kan satu bungkus. Kalau ada minta yang saya kirimkan dulu 20 bungkus ke Kalimantan gitu, JNE bisa melakukan? Bisa, langsung kita pack, langsung kita kirim. Kita minta kepada perusahaannya. Baik. Oke. Iya. Ada lagi satu contoh, iya, kayak ini di aplikasi kita juga ada, iya, di memang ini brandingnya JNE, iya, kita ada pesona Nusantara, dengan artinya, iya, pesan oleh-oleh khas Nusantara, iya, websitenya sudah ada, iya, pesan Nusantara, iya, tinggal hanya kirim, hanya buka aplikasinya, ya, pesan makanannya, iya, di www.pesona Nusantara langsung diantarkan JNE. Iya, cara pemesanannya juga ada seperti ini. Langsung seperti ini. Iya. Oh, beli produknya, tujuan pengiriman dan pembayarannya, iya, kemudian langsung konfirmasi pembelian, sudah termasuk situ apa biaya pengiriman dengan JNE? Sudah. Oh, termasuk. Inilah produk-produk JNE. Sudah berapa lama nih Pak Utajulu mendirikan JNE di Samosir? Baik, pertama ini memang dari keluarga besar kita, keluarga, iya, toko Hong Kong, iya, itu memang pertama mertua saya dan lain saya dan bersama istri, iya, setelah saya menikah sama, iya, istri saya yang kelola langsung pada tahun, iya, yang melanjutkan, iya, jadi yang saya kelola ini sudah ada hampir 16 tahun. 16 tahun di Samosir saya yang pegang JNE. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Pak Utajulu, ini kan sekarang ini banyak perusahaan yang sejenis nih. Ya betul. Perusahaan-perusahaan kurir pengiriman. Nah, bagaimana Bapak membuat atau melakukan upaya sehingga JNE tetap menjadi pilihan terutama masyarakat Samosir? Baik. Memang kita selalu ngasih, memang banyak sih komputer-komputer lain selain JNE, tapi kita bagi kita di JNE ini kita membuat semacam produk-produk unggulan kita seperti, ya, diskon, ya, seperti ibaratnya sudah mendaftar JLC, ya, kan itu ada juga semacam ada penurunan harga lah seperti itu ya, ya. Okay. Udah ada MU-nya juga sebagai mitra gitu, udah lancar lah semua. Baik, Pak Utajulu, ya, kalau boleh tahu, saya dengar Bapak juga melakukan kontribusi kepada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di kantor Bapak. Ada saya dengar ruangan yang siap untuk dipakai bila ada ingin pertemuan-pertemuan dalam bentuk ruang yang kecil mungkin. Bisa disampaikan itu bagaimana itu? Iya, baik. Kita memang kita buat itulah salah satu JNE yang ada di Kabupaten Samosir. Iya. Untuk merangkul para komunitas-komunitas yang ada di Samosir. Iya. Kita ada buat satu ruangan. Iya. Community development. Iya. Itu kita buat itu supaya kita bermitra, iya, dan itu ruangan itu kita buat itu kapasitas kurang lebih 50, iya, dan itu gratis. Oh, gratis ya? Iya, gratis kita buat. Jadi siapapun yang tak pertemuan di sana, iya, bagi komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Samosir. Oh iya, gratis, bahkan dikasih pengeras suara ya? Iya, lengkap. Jadi kasih infobus lagi, ya kan? Ada layar juga. Ada layar juga, iya. Luar biasa. Nah, ini apa trik utama JNE Bapak yang Bapak pimpin di Samosir untuk memudahkan masyarakat Samosir bila melakukan pengiriman? Apakah harus ke kantor atau bisa apa dipanggil dan dilayani seperti itu?
Iya memang, kalau untuk ini bagi customer ya. Iya. Nah, customer kita memang kita ada juga antar jemput. Iya. Soalnya pick up. Iya. Pick up ini ke customer. Iya. Itu juga dilakukan itu gratis juga. Iya. Jadi dijemput baru. Ya kita minta paketnya. Iya. Sampai ke di kantor dipegang ulang. Iya. Kita kirim. Kita kirim. Berarti dia tidak harus datang ke kantor untuk mengantarkan paketnya. Iya, tidak harus. Cuman iya, itu ada kurir kita juga untuk melakukan pick up gratis. Pick up gratis ya. Iya. Berarti luar biasa. Sudah pengirimannya cepat, tepat, terjangkau harganya, iya, juga bisa langsung dijemput ya. Iya. Jadi masyarakat Samosir benar-benar diuntungkan. Siap. Apalagi kalau situasi jam kantor ya. Iya. Lagi sibuk di kantor, sementara kantor pemerintahan. Ada yang perlu dikirim, tidak sempat untuk ke kota, bisa langsung datang untuk menjemputnya. Iya. Oh, tidak ada biaya tambahan itu? Oh, tidak ada. Tidak ada biaya tambahan. Iya. Ya. Service ini kan kita kan ada service yes, regular, oke, okay, iya, dan GTR. Iya. Jadi yang empat kiriman ini, ya memang bervariasi harga-harganya. Iya. Paling murah, ya itu jauh-jauh mungkin estimasi waktunya agak lambat. Lambat, iya. Iya, tergantung orangnya ya. Iya. Pengen cepat sampai, atau bisa santai. Iya. Santui aja. Gitu. Iya. Baik, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, baik produk layanannya ataupun harapan-harapannya kepada masyarakat terkait produk-produk Gen E. Silakan. Kami dari Gen E Cabang Samosir, iya, meminta para UMKM yang ada di Samosir ingin bermitra supaya iya, bagaimana hasil olahan UMKM yang ada di Samosir ini pengen kita juga mentribusikan atau mempermudah supaya dikenal produk-produknya supaya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Artinya perekonomian masyarakat Samosir terutama bagi UMKM, para pelaku UMKM bisa dibantu oleh JNE ya? Bisa dibantu JNE, iya. Contoh sebenarnya supaya bisa masuk ke link atau iya, atau katakanlah ke pesona juga bisa. Oh, dipromosikan di pesona. Iya. Itu salah satu apa unggulan, ya? Unggulan JNE. Jadi juga bisa diklik orang dibeli gitu ya. Iya. Langsung JNE yang kirimkan atau iya, mungkin bisa dipamerkan juga di kantor JNE. Iya, ada Samosir ya. Iya, iya. Itulah salah satu untuk membantu para UMKM ya. Betul. Produk-produk yang mungkin akan disampaikan kepada masyarakat ya. Iya. Baik. Baik. Saya kira itu saja nih Pak Utajulu, wawancara tiba-tiba iya, dan wawancara singkat kita. Semoga pelayanan JNE lebih baik ke depannya dan para pelaku UMKM terutama di masa pandemi ini bisa dibantu dengan pelayanan JNE juga. Baik, terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak Utajulu, salah satu pemimpin JNE di Kabupaten Samosir. Saya Fernando Stanggang untuk Green Bita TV. Horas, horas, horas.